Pembangkang di Dewan Rakyat kali ini mempunyai prospek yang sangat luas kerana mempunyai pengalaman menjadi kerajaan sebelum ini. Dan menurut penyelidik kanan Merdeka Center, Fakhrul Razi Rashid, pengalaman itu mampu menjadi semak dan imbang kepada kerajaan. Bagaimanapun, selepas tahun pilihan raya umum ke-15, peranan mereka masih tidak jelas. Sebaliknya, lebih banyak kedengaran usaha menjatuhkan kerajaan. Ada lagi ruang yang boleh diperbaiki oleh pembangkang untuk memastikan peranan mereka ini berjalan dengan baik. Kerana ini adalah satu peranan yang penting apabila pembangkang berada di parlimen. Pembangkang perlu melihat aspek-aspek yang mungkin ketinggalan ataupun yang tidak dinyatakan secara jelas oleh kerajaan dalam pelaksanaan dasar, keputusan dan isu-isu semasa. Dan perkara-perkara seperti dasar alternatif juga perlu ditunjukkan. Mengulas lanjut, Fakhrul Razi menjelaskan penekanan semangat Dwi Partisan memainkan peranan besar untuk memastikan kestabilan pentadbiran. Dan ini juga peluang kepada pihak kerajaan untuk melakukan lebih banyak reformasi institusi tersebut, perbincangan tentang dasar ekonomi yang lebih baik di antara pelbagai pihak dan sebagainya. Jelas beliau, setiap ahli parlimen sama ada pembangkang atau kerajaan perlu melihat proses membuat dasar dalam kerangka yang lebih luas.